pelajaran yang lepas masalah bab najis. Begitu juga dalam kitab Safinah, cara masalah bab najis. Babun najasat wa izalatiha, dan ini bab pada menyatakan ain najis dan pada menyatakan kaifiat, yakni cara-cara menghilangkan dia, menghilangkan najis. Kitab Wishahul Aprah muka surat 19. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi najis ialah perkara yang boleh mencegahkan sahnya sesuatu amal itu. Maka sebab itulah bila kita belajar bab najis, supaya kita menghilangkan segala kekotoran yang zahir, supaya sah wa amal kita tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sah lagi hok kita kena bersih hok dalam yang kita panggil penyakit batin. Itu pengajian tasawuf yang kita telah baca dah semalam. Antaranya sifat ujub, riya, takabur, khianat, hasad, deki, hubbud dunia, kasih pada kekayaan dunia. Apakah itu dia panggil penyakit batin. Yang kedua-duanya kita kena bersih, supaya segala amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ialah tazkiyah, untuk membersihkan manusia zahir dan batin, supaya sesuatu amalan yang kita buat itu diterima oleh Allah dan Nabi itu sebagai role model, contoh untuk diikuti oleh seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sejak daripada kita duduk daripada kandungan mak kita sehingga kita masuk dalam kubur, kesemua benda kena ikut cara Nabi, cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ikut cara lain selain daripada cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana cara lain lain pada cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh Allah subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu mu'allima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini menjadi guru, pengajar, pengasuh, pendidik kepada semua makhluk, tak kira daripada Nabi Adam sampai kiamat, makhluk di langit, makhluk di bumi, semuanya kena ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ikut cara lain, kerana cara lain itu batil, tidak sah, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku ni kata Nabi diutus oleh Allah ke dunia tidak ada cara lain kecuali menyempurnakan akhlak supaya ditunggu oleh semua makhluk. Bila aku ni akhlak yang comel, akhlak yang baik, siapa dia yang beri akhlak tu? Allah sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh memberi akhlak yang baik kepada Nabi. Maka sebab itulah patut, layak, wajib diikut oleh semua makhluk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cara kita semayang, cara kita nak cuci zahir batin, pakaian dalam, pakaian luar, kesemuanya kena ikut cara sunnah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima
kitabullah wa sunnata rasulih. Dua kara aku tinggal kamu, kalau mengikut dua kara memang tidak akan sesak, Nabi kata. Siapa bila-bila? Iaitu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita ikut Quran, kita akan selamat. Karena Quran itu Allah bagi tahu la raiba fih, tidak ada syak, tidak ada keraguan. Hurufnya, hukumnya tak ada. Jadi bila mengikut Quran, Nabi kata kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Wa sunnata rasulih, dan yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mengikut cara Nabi, kamu akan selamat. Karena cara Nabi itu cara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam bab kita mensuci pakaian bila kita nak semayah, daripada segala najis kekotoran, juga mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tu bersih zahir dan batin. Itu dia mana. Jadi bila Nabi bersih zahir dan batin, kita juga kena mensucikan. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Zahir kita daripada najis kekotoran, dan batin kita daripada sifat mazmumah, supaya amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermula najis itu, kata tuan kitab kita ni, terbahagi kepada tiga bahagi. Jadi kalau kita mengaji kitab besar pun dia ayat tiga, kitab kecil pun dia ayat tiga juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama namanya najis, najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Najis ringan. Lagu mana najis ringan? Iaitu air kecil budak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun, dan tidak ada sesuatu makanan yang mengenyangkan budak itu kecuali daripada laban. Laban tu makna susu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada tiga syarat yang disebut oleh tuan kitab kita ni yang menjadikan najis tu najis yang ringan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama budak laki-laki. Kalau orang tina bukan najis mukhaffafah, dia najis mughallaq, mutawassithah. Tu najis yang pertengahan. Karena air kecil budak perempuan dia bau lebih hacing daripada air kecil laki-laki. Maka sebab itulah kalau air kecil perempuan namanya najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, umur tak sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun ala kata mutawassithah, bukan mukhaffafah. Dan syarat yang ketiga, tidak makan dan minum melainkan minum makan dia tu laban, yakni susu. Gaklah ni budak 2 hari suap nestum dah tuan-tuan. Budaklah ni beranak seminggu tu suap nasi dah. Jadi itu najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Jadi kalau kena kain baju, kena basuh nak buat semayah. Kalau najis mukhaffafah, tak payah basuh, pakai genyih air pun sah dah buat semayah. Itu pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi cukup budak. Ulama bagi tahu ni orang atas riba Nabi SAW. Ni orang budak. Ni jarang tak lebar cukup ni orang budak. Seorang, dua orang. Ya? Ni orang semua duduk atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang peliknya tuan-tuan, ni orang ni bila Nabi riba, nenek kecil belakang atas jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang budak tu semua kecil.
termasuk seorang budak nama Abdullah bin Zubair ibnu Awam. Waktu Nabi nak cukur tu, kecing belakang ni orang. Nabi pun bila kecing, Nabi suruh sahabat ambil budak, Nabi ambil air kecil ya, dan Nabi terus semaya. Berartinya air kecil itu najis mukhaffafah, bukan najis mutawassithah. Itu dia mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tiga syarat tu kena cukup, baru nama najis mukhaffafah. Yang pertama budak laki-laki, yang kedua umur tak sampai 2 tahun, yang ketiga tidak makan dan minum kecuali susu untuk mengenyan. Dunia hari ni banyak makan. Makan nasi, makan nestung, suak ke tu, suak ke ni, maka air kecil dia tu najih mutawassithah, walaupun budak jatah dan umurnya belum cukup 2 tahun, sebab makannya tu banyak, bukan jalan susu untuk mengenyai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, orang dulu dia jaga masalah ni. Kita tengok masa kita kecil dulu, orang beranak tua-tua, dia pergi susu mak ya, budak tak pergi muka lain. Jadi susu mak yang makan. Siang malam pagi petang pun susu mak. Maka air kecil dia tu najih mukhaffafah. Lah ni dah beranak ya 2 hari suak nestung dah. Seminggu tu suak nasi dah, suak sekuk dah. Tu maka najis tu najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah, walaupun dia tidak sampai 2 tahun umur budak tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang dulu umur 5 tahun isap pek lagi. Amba ni kelas 1 tu isap pek botol lagi pergi sekolah. Umur 7 tahun isap pek botol. Boleh lebih. Tu. Kelas 1, kelas 2 isap pek botol lagi. Budak lah ni mana ada, tak ada. Tu nak rayaknya beza. Budak zaman dulu dengan zaman lah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak kita zaman kecil mula mana ada paper. Cawak gitu ya. Kain lapin. Budak lah ni beranak 2 hari beli paper dah kedah. Tu dunia berbeza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita sebagai ibu bapa disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu semua kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kanak-kanak yang beranak itu semuanya cuci. Semuanya bersih. Walaupun dia daripada kalangan anak yang mak bapaknya beragama yang tidak Islam, tetap bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka atas dua ibu bapa dialah yang didik anak tu jadi lagu mana. Yahudi ke, Nasrani ke, Kristian ke, Majusi ke, Buddha ke, atas dua ibu bapa. Maka sebab tu kita ibu bapa bila anak kita jak kecil lagi kita kena didik dengan agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena buh pakai ye agama. Kalau anak tina buh tuduh atas kepala. Kalau anak jatuh buh piyah, buh serbah, buh jubah. Kita ajak kecil lagi anak kita ni tuan-tuan. Belum dia balik lagi. Belum dia umur 7 tahun lagi, ajar dah, ajar supaya bila dia balik dia besar, dia lekat dengan pakai ye agama, dia menjadi anak yang soleh, yang solehah. Karena anak itulah yang kita nak tupai bila kita mati dia kubur sikit lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita ajak kecil kita tak ajar agama anak kita, Quran pun tak reti, pakai ye pun tidak pakai ye sunnah Nabi, akhirnya bila besar dia tidak jadi soleh, dia tidak jadi salihah. Artinya atas dunia kita tak boleh tupai dah, dia mati lagi tak boleh tupai. Maka oleh sebab itu kita ibu bapa kena ambil berat. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana anak yang kita didik ni biar jadi anak yang kita butuh di kubur.
anak kita semaya, kita boleh pahala. Anak kita puasa, kita boleh pahala. Anak kita baca Quran, kita boleh pahala. Anak kita ngaji, kita boleh pahala. Maka tak ada cara lain. Sejak kecil lagi ibu bapa kena didik dengan agama. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin." Suruhlah anakmu semayat waktu umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun tu, ibu bapa Nabi suruh didik dah dengan agama tuai-tuai. Kita lah ni anak tingkat tenis tak reti lagi baca Quran, tak reti lagi baca Yasin, semayat budak lagi. Berartinya itu kesilapan kita sebagai ibu bapa yang didik anak kita. Allahu Rabbi ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang menduka cita ke kita, kadang-kadang anak paktua termasuk ibu bapa sendiri pun tak semayat bah tuai-tuai. Tak semaya bah. Umur 70 tak reti lagi semaya. Itu kesilapan kita lah. Rugi kita kerana ibu bapa kita yang tidak didik kita dengan agama. Jadi amo nak beritahu pada tuan-tuan yang ada anak, didiklah anak kita sejak kecil lagi supaya anak kita tu beragama. Makan tangan kanan, kena royak ke anak kita tu. Abah, kak, angoh, acik, orang tak makan tangan kiri, Nabi tak makan. Ajak kecil lagi kita royak agama tu ke anak kita. Nak pakai tudung, kak. Kalau hok jatuh kena pakai luar panjang. Tak boleh pakai luar pendek ni. Jak di anak kita merah-merah lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ajak agama sikit-sikit-sikit, akhirnya pak tua pak besar pun dia lekat agama tu, maka kebajikan anak tu pahala boleh kita ibu bapa ya didik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itulah anak ni tuan-tuan istimewanya bila kita didik dengan agama, walaupun kita mati dia buat benda baik tak payah niat, secara automatik dia pun boleh pahala, kita mokpok dia kubur boleh pahala juga. Kenapa? Kerana dia buat baik kerana kita ajar. Itu untung ibu bapa. Tapi sebalik tu juga, kalau anak kita tak didik dengan agama, bila dia buat maksiat, buat jahat, walaupun kita mati dia buat dosa, boleh juga kita dia kubur dosa tu. Wal iyazabilah. Tapi kalau kita didik dengan agama, sejak kecil kita ajar ni haram, ni tak boleh, ni boleh, maka dia buat juga dosa bila tua, maka waktu kita tak tangguh. Dia sendiri tangguh kerana kita dah ajar dia. Tu paham molek. Jadi menjadi ibu bapa ni satu kewajipan, bukan main-main. Anak tu anugerah Allah, rezeki Allah bagi dia, Allah tanya dia akhirat. Bukan bagi percuma pada kita dak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita sebagai ibu bapa, suami di rumah, bini kita kena jaga semaya, kena tutup aurat, kena jaga agama, biar reti bab haid nifas. Tu semua tu tanggungjawab suami. Jadi kalau kita tak reti, wajib suruh isteri kita belajar. Kalau tidak berdosa besar kita tuai-tuai. Semua tu anugerah Allah, bukan main-main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kesimpulannya, kita sebagai ibu bapa wajib memberi pendidikan agama pada anak kita sejak daripada umur 7 tahun. Nabi kata mungkin suruh semayah, suruh dia belajar agama. Suruh dia kenal hok mana cuci, hok mana cemak. Ni tugas ibu bapa bila besar anak kena datang ngaji agama. Lah ni tua-tua ibu bapa berapa orang ya suka anak ngaji agama, semua nak mengaji dunia belaka. Sore U2, U3, politik 3, akhirnya mati suruh orang lain jadi tak imam semayah. Itu kuria kita ibu bapa ya didik anak tak kena tua-tua. Sedekah agama ajar supaya kamu hidup dunia ni, dunia pun nak juga, tapi akhirat ni tujuan yang utama kerana kita nak mati. Kerana kita bukan sekat hidup dunia je dok. Maka di situlah pentingnya agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita tak ajar agama, bila kita mati atas dunia kita tak boleh tupai dah anak kita, bagaimana kita dah mati kubur kita pun dia tak pergi tuan-tuan. Tu berdoa kita pun dok sekali habuk, lupa dah kita ni. Itu kesilapan kita. Maka sebab itulah kita kena kena buat baik pada ibu bapa kita, dan ibu bapa juga kena didik anak supaya taat pada ibu bapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru abaakum
tabarrukum abnaukum, wak baiklah kamu pada dua ibu bapa kamu, nescaya kamu dapat anak-anak kamu wak baik pula pada kamu. Jadi kalau kamu tak wak baik pada ibu bapakmu, nescaya Allah Ta'ala kelahir anakmu juga derhaka pada kamu sebagaimana kamu derhaka pada ibu bapak kamu. Haa tu, jangan main-main. Haa tu, maka sebab itulah ibu bapa ini satu perkara yang penting, yang sangat maha, sehingga ada doa yang khusus diajar oleh Allah dalam Quran kepada dua ibu bapa kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pada orang lain tidak ada doa yang khusus Allah ajar, doa umum, tapi ibu bapa doa yang khusus. Itu nak ayat pentingnya ibu bapa di dalam kehidupan kita di dunia sebelum kita nak menghadap Allah di akhirat. Sebab itulah orang yang buat baik pada ibu bapa, dia di anak supaya taat ibu bapa, tidak ada kebajikan yang lebih besar daripada itu. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan najis yang kedua namanya najis mughallazah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah pada kami ya Allah jalan yang benar, hidayahlah pada kami ya Allah bagaimana ketunjuk pada para nabi dan rasul, bagaimana ketunjuk pada orang-orang dulu, orang-orang yang berjaya ya Allah, maka tunjuk juga kami sebagaimana ketunjuk pada mereka ya Allah. Ya Allah, pimpin kami bagaimana aku pimpin nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, jagalah kami, dua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, supaya kami selamat di dunia dan selamat di akhirat ya Allah. Ya Allah, jikalau engkau tak pimpin kami, jikalau engkau tak jaga kami, tidak ada orang lain ya Allah kecuali kami berharap padamu saja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hidup dunia ni sekejap ya Allah, maka jadikanlah sekejap ini untuk kami buat amal taat pada kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya kami hidup ni bertemu masalah, maka kami yakin bahawasanya masalah itu engkau yang beri dan engkau juga yang buat, maka kami minta padamu, tidak berita pada orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesakan segala hutang kami ya Allah sebelum kami mati ya Allah, sesakan segala masalah kami dunia dan masalah akhirat ya Allah. Ya Allah, tak ada orang yang boleh beri, boleh buat masalah kecuali engkau yang maha kuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pondok kami ni duk buat bangun ni, duk buat lagi hajat yang tak siap, siapkanlah ya Allah hajat kami, hajat kami gapo kami nak beri pada kami ya Allah sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah, jadikan madrasah kami ni, pondok kami ni makmur sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, mana-mana orang widerma, orang penuh mari semayang di pondok kami ni meninggal dunia, kira juga pahala untuk mereka ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, mana-mana orang penuh hadir di pondok kami, penuh widerma pitih wala sikit wala banyak, wala pasir sikit wala banyak, wala wijala wi tanah ya Allah, kirim pahala untuk mereka di dalam kubur ya Allah. Ya Allah, lindung kami mak ayah kami daripada azab kubur dan fitnah kubur ya Allah. Ya Allah, kami takutnya waktu kami duduk sorang dalam kubur, jadikan melekat-melekat kawan kami untuk kami dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran hok kami baca ni penyejuk penerang dalam kubur kami hok gelak nanti ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, jaga kami bagaimana kau jaga para nabi dan para rasul ya Allah. Ya Allah, bantu kami, tolong kami bila sepi sesuatu masalah, bagaimana kau tolong nabi kami ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, wis semangat pada kami anak-anak pelajar kami supaya rajin belajar ya Allah, supaya semangat belajar, jangan we ada malah ya Allah. Ya Allah, jangan uji kami dengan malah, kacau lindung kami daripada malah dan supaya kami rajin dan semangat belajar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, we semangat, we kami semangat belajar bagaimana semangat orang alim-alim belajar ya Allah.
Ya Allah, we kami pahang ngaji bagaimana orang tua kita boleh pahang kakak kita. Ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami tak reti nak ajar pelajar kami kecuali engkau tulu ajar. Ya Allah, karena kami pun tupai-Mu. Ya Allah, tak tupai orang lain. Ya Allah, kami reti kami pahang pun karena Mu pahang pada kami. Ya Allah, tak ada orang boleh beri pahang pada kami kecuali engkau beri pahang. Ya Allah, ya Allah, beri pahang kami mengaji, beri pahang kami wa'amah. Ya Allah, pimpin kami boleh amal apa kami belajar. Tak ada orang boleh pimpin kami kecuali engkau. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan pondok kami asbab untuk tarik semua orang manusia seluruh dunia untuk mari ziarah, mari belajar duduk di pondok kami. Ya Allah, tak ada orang lain boleh buka pintu hati kami, buka pintu hati jiran saya makhluk kecuali engkau. Ya Allah, ya Allah, bagaimana aku buka orang Martapura kasih pada tempat guru sekumpul, begitu kawasan kami. Ya Allah, buka pintu hati kami supaya kasih pada madrasah kami. Ya Allah, supaya orang kenal kami, kenal Nabi-Mu, kenal Quran-Mu, bagaimana orang kenal, bagaimana melalui guru sekumpul Martapura. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ibu bapa kami hok ada sehari dua ni, hok sakit sembuhkan ibu bapa kami. Ya Allah, ibu bapa kami hok hidup lagi wi sihat wal afiah. Ibu bapa kami yang beranak yang jaga kami telah meninggal dunia, jangan azab pada mereka walaupun satu saat dalam kubur. Ya Allah, ya Allah, luahkanlah kubur ibu bapa kami, cahayakanlah kubur mak ayah kami. Ya Allah, susahnya mak ayah kami perang beranak kami, maka jangan wi susah mak bapa kami dalam kubur. Ya Allah, ya Allah, atas dunia kami duduk sekali dengan mak ayah kami, kami boleh duduk sekali juga dengan mak ayah kami nanti di dalam surga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, susah payah guru kami yang didik kami, walaupun kami kenal huruf alif butir pun kerana jasa guru kami. Ya Allah, maka angkatkanlah darjat guru-guru kami yang telah meninggal dunia di dalam surga firdaus-Mu. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, dengan sebab berkat selawat pada Nabi kami waktu pagi hari ini, ya Allah, murahkanlah rezeki kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, izinkan umur kami widik lagi sambut puasa tarupan. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.